Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Apa kabarnya nih? Kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Di video kali ini aku tuh mau jemur pakaian ya teman-teman. Ini video kelanjutan di video sebelumnya ya teman-teman. Karena videonya kepanjangan, jadi aku bagi dua sama ini ya teman-teman. Ini aku lagi jemur pakaian yang super banyak banget. Aku nyuci 2 hari sekali nih. Ini pun malam-malam ya aku nyucinya dan pagi-pagi dijemur. Kalau siang aku tuh sekarang agak capek gitu ya teman-teman, suka lemes. Jadi malam-malam aja nyucinya. Gimana nih teman-teman puasanya? Pada lancar? Semoga lancar ya puasanya. Amin. Dan ini aku juga lagi jemur spray ya, semalam aku udah ganti spray. Dan ini dia cuciannya super banyak banget. Dan yang tadi tuh ada jemuran, ada ipar aku ya, suka numpang jemur di atas ini karena di bawah tuh redup gitu, suka lama keringnya. Jadi alhasil suka numpang gitu di sini. Dan aku juga lagi jemur perkacangan nih, hasil panen kebun aku. Ada kacang panjang, kacang hijau gitu ya teman-teman, yang dulu aku tanam sekarang udah dipanen gitu. Dan video selanjutnya aku tuh mau udah janji gitu ya sama teman-teman waktu di video panen apa ya, aku lupa lagi, mau bikin video pas metik sayuran di sawah mumpung kakak ipar aku lagi gak ada di kebun ya, karena dia tuh tiap hari kesana ya, jadi mumpung gak ada karena ini sore hari udah pulang, jadi aku videoin gitu pas mau panen kacang panjang ya sama pare gitu. Ini sih juga ada tanaman banyak ya, ada kangkung nih punya kakak ipar aku, ada kacang tanah juga, dan ini kebun aku ya yang kemarin aku videoin, ada tanaman sosin, sesim atau sosin sih teman-teman, kalau di Garut namanya sosin ya, alias sawi hijau itu. Dan ini kacang panjang aku nih, udah pada panjang-panjang. Ini tanaman kangkung punya kakak ipar. Di sini tuh menyatu ya kebunnya, cuma pakai sekatan tanah gitu. Dan ini aku mau metik kacang panjang yang sudah banyak nih. Mau aku petik gitu, aku mau. Kadang aku jual karena kebanyakan ya teman-teman, terkadang aku kasih dulu ke saudara aku. Dan ini parenya ya teman-teman, masya Allah gede banget. Ini tuh udah beberapa kali aku ngambil ya, udah ada 4-an gitu ya, dan ini sisanya nih ada beberapa yang kecil juga. Sekarang aku mau panennya sebagian aja dulu. Nah ini aku mau panen kacang panjang yang super udah pada panjang-panjang. Ini di videoinnya sama ponakan aku ya teman-teman, dia aku paksa untuk bantuin aku videoin. Gak apa-apa ya, sekali-kali gitu, gak tiap hari juga. Jadi aku ajakin dia gitu. Dan ini dia nih, baru segini dapatnya. Dan ini di sebelah sini juga ada kacang panjang, dan di sebelah sana juga ada ya, aku tuh nanemnya tuh acak-acakan gitu dulu pas pertama hujan, jadi aku tuh cepet-cepet ya nanem apa aja yang penting cepet tumbuh mumpung ada air hujan.
kalau udah musim kemarau tuh gak bisa nanam apa-apa ya di sini karena kering kerontang, gak ada pengaliran air. Jadi memanfaatkan musim hujan aja nih di sini. Aduh. Di sini juga ada jaat ya teman-teman, tahu gak sih jaat? Kalau di tempat teman-teman apa sih namanya? Dan ini juga ada markisa yang super kecut banget ya. Aku setiap ngambil kecut banget, masem banget. Harus pakai gula yang banyak gitu kalau mau bikin. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Bisa tulis di kolom komentarnya ya. Semoga teman-teman suka ya dengan video sederhana aku ini yang lagi main-main ke kebun nge-review hasil tanaman aku. Di sini tuh apa ya namanya ini, aku lupa lagi di tempat teman-teman apa sih namanya, bisa tulis di kolom komentar ya. Aku tuh ngambil ya sedikit aja. Aku enggak ngambil gitu ya, aku lupa lagi pas kapan hari aku ngambilnya tuh lupa, enggak divideoin gitu. Dan di sini juga ada tanaman apa ya ini, ranga midang gitu. Di tempatku ranga midang ya, kalau di Jakarta aku enggak tahu, aku pas ngontrak di Jakarta banyak ya yang masakin daun ini, padahal di tempatku banyak banget. Aku gak pernah masak, cuma dilalap aja. Dan ini ada hewan apa ya, aku videoin karena lucu aja dia tuh, tapi bukan lebah ya, kayak lebah tapi bukan lebah gitu. Dan ini tanaman jagung aku juga udah mulai mau dipanen. Belum sempet panen nih di bulan Ramadan, aku biarin aja sampai menguning buat nanti benih lagi. Dan di sini juga masih banyak sesim punya kakak ipar aku nih. Dan ini juga ada timun, banyak timunnya, masya Allah ya, udah pada gede-gede aja, cepet banget ya kalau nanam timun tuh. Dan aku juga mau satuin ya video nanti ya, video pas udah gedenya ada pada berbuahnya di video selanjutnya. Gede ada mas. Oh ya teman-teman, aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mensubscribe channel YouTubeku, yang suka like komennya, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang punya channel maupun yang tidak punya channel, aku ucapin terima kasih banyak. Tanpa dukungan teman-teman aku bukan apa-apa. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTubeku, selamat datang ya di channel kegiatan ibu rumah tangga di desa. Kegiatannya seperti ini aja, ke kebun, di beberes rumah, jalan-jalan tipis-tipis. Oke teman-teman, mungkin ini videonya, walaupun seperti ini, semoga teman-teman suka ya, amin. Dan ini aku masih ngambilin si kacang panjang aku karena emang banyak banget si kacang panjangnya yang mau aku petik. Dan ini udah beberapa kali si panen kacang panjang, dia tuh berbuah terus ya, alhamdulillah banyak banget. Dan ini udah mau selesai, ini kemanginya masih kecil-kecil ya, belum sempat aku panen sih teman-teman. Nah ini dia video kangkung-kangkungnya yang masih kecil. Di sini tuh ada tanaman bayam, ubi, ada apalagi ya, pokoknya banyak. Dan ini hasil panen aku ya segini gitu, alhamdulillah. Gak usah beli sayur ya teman-teman. Oke teman-teman, ini selanjutnya video beberapa hari kemudian ya, aku hanya mau videoin review tanamannya, tanaman kangkungnya yang kemarin masih kecil ya, dan ini udah gede-gede.
aku satuin aja di sini biar buat kenang-kenangan nanti. Ini cuacanya sangat panas banget, beberapa hari nggak ada hujan gitu ya teman-teman. Kekeringan untuk tanaman kacangnya tuh pada kekeringan gitu, dan itu ada tanaman timun aku nih. Nah segitu ya tanaman timun aku mah, sedikit beda sama yang punya kakak aku banyak gitu, dan itu ada kemanginya udah pada berbunga ya. Kemarin pas aku videoin belum ada bunganya, dan ini luas banget ya. Ini satu jajar ini punya aku, yang sebelahnya punya kakak aku ya tanaman kangkungnya. Nah yang di sana itu punya kakak aku si kangkung sama timunnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video recehnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman suka. Mohon maaf bila videoku atau perkataanku ada yang salah, yang tidak berkenan, mohon maaf ya teman-teman. Dan ini ada tanaman timunnya udah pada berbuah nih teman-teman, aku tunjukin ya. Ini tuh timunnya cepet banget berbuahnya, belum 1 bulan udah pada berbuah gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.